Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama buat adik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama David. David merupakan nama anak laki-laki bernuansa modern dan kristiani yang berasal dari bahasa Ibrani. Di video ini, kita akan membahas variasi nama David, arti nama, sifat dan karakter, dan contoh rangkaian nama. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Sebelum membahas arti nama, Bunda tahu nggak nama David merupakan nama yang cukup populer loh? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, David berada pada posisi 374. Jadi, nama ini lumayan banyak peminatnya. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa Bunda pertimbangin. Contohnya, David, Davids, David, David, dan David. Inspirasi rangkaian nama akan kita bahas di bagian akhir. Bunda, David berasal dari bahasa Ibrani. Nama ini punya dua makna berbeda tergantung asal katanya. Jika diambil dari kata Yadad, maka makna David adalah kesayangan atau dicintai Tuhan. Nama ini bisa juga diambil dari kata David yang berarti kekasih. David berkaitan erat dengan seorang tokoh Alkitab yang bernama David atau Daud yang dulunya adalah seorang penggembala. Dia kemudian diangkat Tuhan menjadi Raja Israel. Itulah sebabnya nama David sering menjadi nama bayi laki-laki beragama Kristen. Dengan ketenaran nama David, ada banyak tokoh terkenal yang memiliki nama ini. Salah satunya adalah David Beckham, yaitu mantan pemain sepak bola asal Inggris. Nah, ternyata ada beberapa tokoh lain bernama David yang juga keren loh. Simak terus untuk dapatkan infonya. Lalu, bagaimana dengan sifat dan karakter nama David? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka, atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, David memiliki jumlah angka 22. Nama dengan jumlah angka 22 memiliki kepribadian pembangun utama dengan karakter positif seperti logis, intuitif, kuat, pemimpin, penyakal, dan karakter negatif seperti tidak fleksibel, berkonflik, mudah frustasi, menuntut, manipulatif. Sebelum lanjut, tulis yuk di komentar jika memiliki nama David atau tertarik memberikannya pada si kecil. Biar Bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama David, di antaranya David Beckham, mantan pemain sepak bola asal Inggris yang karir profesionalnya dimulai bersama Manchester United, David Bayu, vokalis dari Ben Naif, David Pitt, YouTuber yang terkenal dengan sebutan The King of Prank. Selanjutnya, ada beberapa contoh rangkaian nama depan, tengah, dan belakang yang bisa jadi inspirasi. Untuk nama depan misalnya, David Pahlevi Brady, sahabat yang tercinta dan taat beragama. David Ian Hatala, pria semanis madu yang dicintai dan berada di kemegahan Tuhan. David Haris Haruka, kesayangan Tuhan yang kuat dan seindah bunga musim semi. Untuk nama tengah contohnya, Deon David Arif, kesayangan Tuhan yang bijaksana. Arkana David Effendi, yaitu dewa bijaksana yang dicintai Tuhan. Ewa David Omar, pelindung umur panjang yang dicintai Tuhan. Bunda juga bisa menggunakan David sebagai nama belakang, misalnya Liam Ehsan David, pelindung kuat yang dicintai Tuhan. Oscar Kasim David, pejuang sabar yang dicintai Tuhan. Salman Basvan David, kesayangan Tuhan yang kehidupannya aman dan banyak tersenyum. Apakah Bunda punya ide rangkaian nama David yang lain? Coba yuk tulis di kolom komentar.